Halo Sobat Medis, jumpa kembali bersama kami. Untuk mendapatkan informasi menarik seputar medis dan keperawatan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tidur merupakan salah satu kebutuhan kita sehari-hari. Dengan tidur kita mengistirahatkan tubuh kita. Tidur yang berkualitas akan mempengaruhi emosi, mood, dan kesehatan tubuh kita. Seringkali sebagian orang mengalami kesulitan saat mau tidur di malam hari. Lantas bagaimana cara mengatasi susah tidur? Berikut penjelasannya. 1. Membuat jadwal tidur yang teratur. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Hal ini akan membantu tubuh Anda terbiasa untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama, sehingga dapat memperbaiki pola tidur Anda. 2. Hindari tidur siang yang terlalu lama. Tidur siang yang terlalu lama dapat mengganggu pola tidur saat malam hari. Sebaiknya batasi tidur siang hanya selama 20-30 menit. 3. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur Anda memiliki suhu yang nyaman, tidak berisik, dan gelap. Hal ini dapat membantu Anda untuk lebih mudah tidur. 4. Hindari konsumsi kafein dan alkohol. Kafein dan alkohol dapat mempengaruhi kualitas tidur Anda. Sebaiknya hindari konsumsi kedua zat tersebut, terutama sebelum waktu tidur. 5. Relaksasi sebelum tidur. Cobalah untuk melakukan kegiatan yang menenangkan seperti membaca buku, mendengarkan musik santai, atau meditasi sebelum tidur. Hal ini dapat membantu Anda untuk lebih rileks dan mempersiapkan tubuh untuk tidur. 6. Hindari aktivitas yang berat sebelum tidur. Hindari melakukan aktivitas yang berat, seperti olahraga, belajar, atau bekerja, sebelum tidur. Hal ini dapat membuat tubuh menjadi terlalu aktif dan sulit untuk tidur. 7. Gunakan teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang baik dapat membantu Anda untuk lebih rileks dan mempersiapkan tubuh untuk tidur. Cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan. 8. Minum susu hangat. Susu mengandung triptofan yang dapat membantu meningkatkan tidur. Minumlah segelas susu hangat sebelum tidur. 9. Gunakan aromaterapi. Beberapa aroma seperti lavender, peppermint, atau chamomile dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Cobalah untuk menggunakan lilin atau diffuser dengan aroma tersebut di kamar tidur Anda. 10. Konsultasikan dengan dokter. Jika masalah susah tidur Anda terus berlanjut dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Mereka dapat memberikan saran dan pengobatan yang tepat untuk mengatasi masalah tidur Anda. Demikian informasi dari kami, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.